Bumbong loh. Di mana? Tosi yang koi ya, det tosi nama pangkon. Det tosi magelo gelo. Selamat sore bang. Kok diturunkan saya tadi bang? Diturunkan lah, karena kok nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Saya kan tanya. Gak gini loh, diam dulu kau. Dia mengaku Kristen botol. Aku diri yang Kristen botol. Gitu yang bertanya. Dijelaskan tadi surah Yunus ayat 90 gitu ya, dijelasin baik-baik, dia ngeyel. So ngeritik gitu loh. Nah, tapi bukan ngeyel, saya tanya sama atau enggak Tuhan kan yang disembah. Kan sudah dijawab tadi bang, orang Yahudi sendiri menganggap sama. Artinya apa? Tidak perlu orang Islam itu menyama-nyamakan, biar orang Yahudi sendiri yang menjawab. Orang Yahudi menjawab sama. Kalau saya yang menjawab nanti Anda enggak percaya, biar orang Yahudi yang menjawab bahwa Tuhan Islam dan Kristen menurut Yahudi sama. Nah sekarang pertanyaan saya, lo Kristen itu Tuhannya sama enggak sama Yahudi? Coba menurut jawab. Islam, saya tanya tadi menurut Islam bang, menurut Islam sama atau enggak? Bukan menurut Yahudi. Udah. Islam, cuma bang. Mau ngelayani enggak? Dia apa masih sehat, masih bisa sembuh? Roten kopla. Saya tanya, menurut Islam sama atau enggak Tuhan yang disembah Bani Israel sama Tuhan yang disembah oleh Islam sendiri? Udah itu saya jawab lo tadi itu hanya mak. Kalau yang dimaksud Bani Israel ini anaknya keturunan dari Abraham alaihissalam, berarti Tuhan yang disembah itu sama, tapi berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan daripada kitabnya orang Yahudi. Karena kalau di dalam kitabnya kami umat Islam, di situ Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub ya baniya innallaha, sesungguhnya Allah stafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, mereka menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Itu berarti kalau menurut Al-Quran sama ya bang, menurut Al-Quran Tuhan yang disembah, oleh keturunan Abraham, keturunan Yakub, dalam hal ini Allah itu sama. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, wahai anak-anakku. Ini Yakub nih yang menyeru, Yakub yang menyeru kepada anak-anaknya, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu yang diterangkan kemudian. Apakah kamu bersaksi saat maut menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Kemudian anak-anak mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Allah. Kok saya merasa di situ? Ini memang apa? Ini lagi pacaran, naik. Aduh. Ya udah dikosongin. Udah dijawab itu, bro. Ya, dari jawaban Bang Zuma saya dapat bahwa kalau di Al-Quran dikatakan Tuhan yang disembah oleh keturunan Yakub yaitu Bani Israel sama ya. Ya. Tapi kalau saya lihat sih literasi di dalam Yudaisme sendiri enggak ya, enggak usah lu bahas Yudaisme, kau bukan Yudaisme.
Harusnya kamu bahas apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi itu sama. Karena kamu mengambil kitabnya Yahudi. Itu loh. Kalau kami umat Islam gak ada mengambil kitabnya Yahudi. Kamu sebagai Kristen yang mengambil kitabnya orang. Nyolong. Pertanyaannya, apakah Tuhanmu yang bernama Yesus Bintang Timur ini, si Helal bin Zakar ini, itu sama dengan sembahan Bani Israel yang kitabnya kalian curi? Sama enggak? Kami menyembah, yang saya lihat ya bang, saya sebenarnya Kristen yang botol sih bang, cuman saya tahu sedikit yang di Biblos itu, Biblos ya bang, jangan Alkitab ya, nanti abang marah pula saya panggil kita. Di Biblos itu katanya itu di perjanjian lama disebut dengan Yahweh, itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yudaisme bang, itu loh bang. Jadi Yesus, itu Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Yahweh bang, kami menyembah Yahweh. Saya tadi gak menyebut Yesus kan bang, Yahweh ya. Yang saya tanya, Kristen kan nyembah Yesus, anak Maria. Nyembah Yahweh juga bang. Anaknya Maria yang kalian sembah. Saya juga menyembah Yahweh kalau dilihat di Biblos bang. Berarti Tuhanmu ada berapa? Satu, Yahweh itu yang menjelma menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus gitu loh. Ya itu yang kutanya, itu yang kutanya. Itu yang kutanya. Apakah ya, yang kamu sembah bernama Yesus Bintang Timur itu sama dengan yang orang Yahudi sembah, yang mereka sebut Elohim, sama enggak? Ya, kami menyembah Yahweh bang, sama-sama bang, Yahweh. YHWH. Jadi orang gitu. Yahudi menyembah Yesus. YHWH bang, Yahweh. Orang Yahudi menyembah Yesus. YHWH bang, Yahweh saya bilang kan. Berarti enggak menyembah Yesus, berarti enggak sama dong. Sama, kami menyembah Yahweh juga bang. Coba lihat kamu, kamu yang mengklaim, kamu yang mengklaim Tuhannya Yahudi menjadi bayi. Kamu, tapi orang Yahudi tidak mengklaim itu. Kalian kan penumpang gelap. Makanya muncul pertanyaan, apakah menurut Yahudi Tuhanmu dan Tuhan mereka itu sama? Tidak. Menurut Kristen, apakah Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Kristen? Iya, sama. Itu menurut kamu. Yahudi apa nama tempat ibadahnya yang menyembah Yesus? Ada enggak? Sekarang tempat ibadah orang Yahudi kan belum dibangun lagi, bang. Bait suci yang ketiga. Iya, kan? Udahlah, suka-suka kamu lah. Yang pasti, Yesus itu Tuhan buatan Roma. Sedangkan Islam dan Yudaisme enggak ada, saya lihat bang Juma. Sedangkan situ, orang yang jangan kau bahas dulu, jangan kau bahas. Islam dan Yahudi tidak ada hubungannya dalam hal kitab. Oke? Islam dalam kitabnya hal Al-Qur'an. Tuhan juga tidak ada ya, bang. Ya terserahmu lah. Kami juga tidak mengatakan Tuhan kami harus sama. Kami menyembah Jadi Allah. Kenapa Islam mengatakan dia mempunyai nabi yang dari orang Yahudi, bang? Sementara enggak ada kami kaitan. Kami percaya gitu, sesuai dengan kitab suci kami. Al-Qur'an kami mengatakan itu. Al-Qur'an milik kami. Ya, Al-Qur'an kami menjelaskan itu. Al-Qur'an kami menerangkan tentang itu. Artinya tanpa ada bukti yang percaya kita wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Kitab suci Al-Qur'an, kitab independen, menceritakan hal itu. Kamu enggak punya urusan dengan itu. Ini kitab saya. Berbeda dengan kamu. Kamu mengambil kitabnya orang Yahudi. Lalu kamu mengklaim Tuhanmu yang adalah manusia, kau klaim itu juga adalah Tuhannya Yahudi. Beda kita. Kalau di Al-Qur'an gimana? Artinya apa? Artinya Al-Qur'an itu kan muncul di abad ke-7 bang. Berarti sebelum-sebelumnya itu kan abang tadi menyebutkan Al-Qur'an kitab independen, gak ada kaitan dengan yang lainnya kan. Ya memang artinya gak ada kaitannya. Coba kau tunjukkan. Allah itu muncul di abad ke-7 tiba-tiba kedebok gitu ya bang. Tiba-tiba muncul kedebok. Makanya ya, sekali-kali kalau berdiskusi itu lain kali otak di bawah bung. Otak di bawah ya. Kan Al-Qur'an dengar. Al-Qur'an datang melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat datang melalui Roh Kudus kepada Nabi Musa alaihi salam, menceritakan tentang Abraham. Berapa jaraknya Abraham dengan Nabi Musa? Menceritakan tentang Adam. Berapa jaraknya Adam kepada Nabi Musa? Ingin kau katakan kitabnya Nabi Musa kedebek juga di Gunung Sinai? Lalu bagaimana dengan Paulus?
kitabnya bertaburan. Itu karangan-karangan semua itu. Tidak ada hubungannya dengan Paulus, dengan Nabi Musa. Kok ada cerita Nabi Musa di kitabnya? Begitu juga kalian orang Kristen. Tak ada hubungannya kalian. Pembedanya antara Kristen dengan Islam. Islam punya kitab bernama Al-Quran. Diwahyukan dari yang maha tinggi, yang maha menyaksikan. Melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah. Wajar kalau Al-Quran menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Masa yang masa itu. Dan masa yang akan datang. Wajar. Tapi sumbernya satu-satunya dari Allah. Tidak melakukan penyelidikan, tidak mengambil kitabnya agama lain, menterjemahkan kitabnya orang, lalu tempel di atas kitabnya biar dianggap sebagai ajaran yang sama. Tidak sama dengan agama Anda. Agama Anda itu perjanjian lama, Tuhannya Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru, Tuhannya Tuhannya umat Islam. Itulah agama Anda. Agama yang tidak punya harga diri, tidak punya jati diri, tidak punya identitas jelas. Dibilang Yahudi bukan, dibilang Islam juga bukan. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam digabung menjadi satu. Padahal yang kau sembah itu adalah popok. Dibilang ya. Yang kau sembah itu makhluk halus bernama Yesus. Lucifer, bintang timur, gilang gemilang. Itu yang kau sembah. Makhluk halus alias iblis. Itu yang kau sembah dengan mengambil nama anak Maria, Yesus. Padahal yang kau sembah itu adalah Yesus Helal bin Zakar, sang bintang timur gilang gemilang. Itu sembahanmu. Sembahan yang juga datang kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 18. Itu sembahanmu itu. Yang datang kepada Paulus, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi, yang mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Nah itu. Itu sembahanmu itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu sembahanmu itu. Di Kisah Para Rasul 16 itu bukannya roh tenung. Ya itu dia. Tapi itu kan iblis. Itu. Makanya aku bilang yang kau sembah itu adalah popok. Kotopak, 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 kotopak. Jangan kau klaim Tuhannya Yahudi adalah Tuhanmu, bukan. Tuhanmu itu berbeda. Tuhanmu itu karangan Paulus yang ketemu di padang pasir, padang gurun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Tuhanmu itu. Parah. Tapi paling tidak ajaran Kristen kan masih membenarkan ajaran Yahudi, bukan seperti di Islam yang kayaknya kaitan antara agama itu nggak ada, ya kan Bang Zuma? Apa itu hubungannya? Coba kau hubungkan dulu, kau hubungkan antara Yahudi dan Kristen. Benang merahnya saya ingin tahu. Coba benang merahnya yang saya minta, hubungkan agama Yahudi dengan Kristen. Coba benang merahnya, silakan. Benang merahnya, kelahiran Yesus dinubuatkan dalam kitab-kitab Yudaisme. Saya tidak tanya kelahiran Yesus, yang saya tanya Kristen, penyembah popo, apa hubungannya dengan agama Yahudi? Benang merahnya yang saya tanya, bukan kelahiran Yesus. Yesus itu orang Yahudi. Yang saya tanya ini Kristen, pemakan babi, penyembah popo yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini malah seriusan. Itu berapa nabi yang datang kepada Bani Israel? Tidak ada yang bertanya, siapakah engkau Elohim? Akulah Elohim yang punya tato di paha. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Itu cuman karangan agamamu saja tuh. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu itu adalah Tuhan? Dari mana coba? Ayo. Bukan, udah tahu Tuhan, maksud ditanya. Bang Zuma, saya kan tadi katakan benang merahnya kan Kristen mengakui ajaran Yudaisme. Iya, itu kan pengakuan. Yang saya tanya itu benang merah penghubung risalah kenabian Yudaisme kepada Kristen itu di mana hubungannya?
Nah, hubungannya gini Bang Juma, di kitab perjanjian lama mengatakan akan ada Mesias. Ya, Mesiasnya siapa? Yesus itulah yang iya, Mesias itu datang untuk Bani Israel. Yang saya tanya, Karisteng penyembah Yesus bintang timur, apa hubungannya dengan Karisteng? Orang-orang Roma, kerajaan Roma, kekaisaran Roma tidak pernah dijanjikan Mesias. Tidak ada yang pernah menjanjikan Roma Mesias, nggak ada. Yang dijanjikan ya, Mesias Juma, itu adalah Bani Yakob. Oke Bang, Bang Juma, di kitab Yudaisme dikatakan kepada Abraham bahwa dari keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Iya, tahu, ngerti, tahu. Yang mendapat, iya, nah sekarang yang dikatakan berkat itu, ya, yang dikatakan berkat itu adalah unsur keselamatan yang didatangkan oleh Tuhan melalui hambanya. Nah, di Kristen mana ada pemberkatan kepada Abraham? Coba tunjukkan. Tunjukkan ke saya pemberkatan Kristen kepada Abraham. Coba, saya mau tahu. Bukan ke situ arahnya, Bang Juma. Loh, arahnya gini. Bagaimana? Dari keturunan Abraham, siapakah yang menjadi berkat menjadi seluruh umat manusia? Nah, gitu loh. Anda salah. Coba Anda baca Kejadian 12 nomor 3. Apa yang diuraikan di sana, coba? Ya, apa Bang Juma, silakan. Ya, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Apa kalimat terakhirnya? Dan olehmu Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, olehmu berarti dari keturunan Abraham nanti akan memperoleh berkat orang itu. Nah sekarang siapa dari keturunan Abraham yang mengajarkan kemudian pemberkatan kepada Abraham sehingga manusia di atas muka bumi ini mendapatkan berkat akibat daripada memberkati Abraham? Kata Tuhan, siapa yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkati. Nah sekarang agama mana yang menyebar ke seluruh penjuru bumi melakukan pemberkatan kepada Abraham agar mereka mendapatkan berkat dari Tuhan? Siapa? Siapa? Kristen Bang, agama Kristen. Kristen. Nah, coba kamu tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham supaya Kristen dapat berkat. Silakan. Yang memberkati Abraham yang bisa cuma Tuhan Bang, manusia nggak bisa memberkati Bang. Bang, ya, wajarlah kau mengatakan dirimu botol. Tuhan mengatakan, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati Abraham. Jadi siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Tuhan, betul? Betul. Ah, betul. Kita buka aja Bang, di mana ayatnya Bang? Kita baca ya Bang. Kejadian 12 Bang, nomor 3. Sekarang tolong Kejadian tunjukkan. 12, tolong 3, tunjukkan. Ya. Tolong tunjukkan pemberkatan Kristen terhadap Abraham. Silakan, saya tunggu. Orang Kristen memberkati Abraham. Ya, tolong tunjukkan mana? Mana buktinya kalian memberkati Abraham? Macet. Ganjel toh. Mana? Tolong tunjukkan bukti implementasi rutinitas keagamaan pemberkatan terhadap Abraham itu. Tunjukkan kepada saya, silakan. Macet. Supaya dunia diberkati oleh Tuhan, maka orang-orang itu harus memberkati Abraham. Semua orang-orang harus memberkati. Karena dari keturunan Abraham lah mengajarkan untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham agar orang itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Orang itu harus memberkati Abraham. Nah, umat Islam siang malam kemanapun kaki umat Islam berpijak, kesanalah mereka akan memberkati Abraham siang dan malam.
itu Islam. Sekarang coba buktikan kalau Kristen juga melakukan pemberkatan kepada Abraham. Tunjukkan. Ini pertanyaan sudah 4 kali. Bang Zuma, Islam di mana memberkati Abraham? Bagaimana cara? La haula wala quwata illa billah. La haula. Pertama, dari segi ritual, Al-Qur'anul Karim menjelaskan kemudian surah Al-Baqarah ayat 130. Apa kata Allah di sana? Siapa yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh diri. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya. Sunat, siapa yang benci sunat? Oten, oten. Oke. Satu Tuhan, tauhid. Ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub. Siapa yang benci ilahnya Abraham? Siapa yang membenci ilahnya Abraham? Oten. Sampai dia harus menggantikannya dengan manusia. Itu kedua. Ketiga, siapa yang membenci korban hewan yang dipunyai oleh Abraham? Oten lagi. Sampai dia harus mengganti korban hewan menjadi korban manusia. Itulah orang yang memperbodoh diri. Nah, mana pembuktian pemberkatan kamu kepada Abraham? Kau sudah benci agamanya? Itu jawab pasti. Tadinya satu Tuhan, kau ganti menjadi tiga Tuhan. Tuhannya Abraham bukan manusia, kau ganti jadi manusia. Tuhannya Abraham maha hidup, kau ganti dengan makhluk yang mati. Tuhannya Abraham menginginkan kurban hewan, kau ganti jadi manusia. Tuhannya Abraham menginginkan sunat, kau ganti dengan tidak sunat. Sekarang, itu kamu kena 4-0. Sekarang 5-0 sampai 7-0, Anda tunjukkan pemberkatan dalam prosesi keagamaan Kristen kepada Abraham itu apa? Ini pertanyaan kelima. Macet. Macet. Bang, gini ya bang, saya terangkan dulu dari sisi Kristennya. Orang Kristen nyambung, kan? Tidak nyambung. Saya tanya dalam prosesi pemberkatan umat Islam kemanapun bumi dipijak, umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Di dalam sholat, umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan non-stop. Ya, jelas itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Setiap umat Islam salat pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam dan keluarganya. Bukti akurat, tidak ada umat Islam yang tidak salat, yang salat yang tidak melakukan pemberkatan. Pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kemana Islam pergi, kemana Islam berpengaruh, kemana Islam mendapat pengikut, kesitulah kemudian pemberkatan merambah ke muka bumi, mendapatkan berkat dari Tuhan. Kenapa? Kenapa orang Islam itu mendapat berkat dari Tuhan? Kenapa bumi yang dinaungi oleh umat Islam itu dapat berkat? Karena di dalam Kejadian 12 nomor 3, siapapun yang memberkati engkau Abraham, pasti aku berkati, dan oleh keturunanmulah kemudian orang-orang akan mendapatkan berkat. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan. Karena di situ mengatakan, dan barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, pasti aku akan mengutuknya. Tunjukkan kepada saya, kalau orang Kristen memberkati Abraham. Kalau tidak, maka Kristen terbukti mengutuk Abraham. Silakan. Kalau saya sih melihat, siapakah keturunan Ibrahim? Ibrahim yang melalui dia semua manusia mendapat berkat. Kalau saya lihat hanya dalam pribadi Yesus, yang lain nggak ada. Apa hubungannya? Yesus itu, Yesus itu keturunan Abraham yang kalian imani, manusia yang mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Jangan Anda ngadi-ngadi membawa itu. Cukuplah penderitaan Abraham kau buat. Jangan kau bawa lagi cucunya. Sekarang Kristen ada nggak melakukan pemberkatan kepada Abraham? Itu dulu. Siapapun yang mengutuk engkau Abraham, pasti kukutuk. Umat Islam jelas memberkati. Prosesi amalan agama dan keyakinannya umat Islam dalam ibadah, pemberkatan kepada Abraham. Sekarang pemberkatan Kristen kepada Abraham, tunjukkan kepada saya. Silakan. Pertanyaan ke 7 kali. Sekarang saya tanya sama Bang Juma.
Menurut Bang Juma, siapakah keturunan Abraham yang darinya kita mengetahui berkah? Dijawab dulu itu pertanyaan Bang Juma. Bukannya jawab malah nanya balik, ini gimana sih? Karena yang terpenting, siapa keturunan Abraham yang membawa berkat bagi seluruh manusia? Bukan soal siapa yang memberkati Abraham. Sekarang mana pemberkatan Yesus kepada Anda? Ya, oke. Silakan. Yesus mengatakan bahwa namanya menjadi tebusan bagi banyak dosa, bagi banyak orang. Yesus mengatakan itu, ya. Kasihan sekali. Sekarang, justru Kristen ini adalah kumpulan orang-orang yang mengutuk Yesus. Dosa-dosa Kristen, pencabulan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, perampasan, penjajahan, itu semua ditanggung oleh Yesus. Kutukan apa lagi yang engkau berikan kepada Yesus? Masih kurang. Masih jadi kurang dosa-dosa Yesus kayak, dosa-dosa kayak tempat itu. Sampah ya? Iya. Yesus itu pembuangan dosa-dosa kalian. Dosa persinahan, pencabulan, pemerkosaan, pembunuhan, penikaman, pencurian, perampokan, penamparan, penelanjangan, pencabulan, dan kongko-kongko semuanya. Kau limpahkan semua kepada cucunya Abraham. Kurang apa lagi kemaksiatan kalian itu dikolemparkan ke Yesus? Hah? Itu yang kau katakan pemberkatan. Itu yang kau katakan pemberkatan. Siapakah keturunan Abraham yang menjadi berkat bagi seluruh manusia? Sekarang Kejadian 12 nomor 3 itu mengatakan dari keturunanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Abraham alaihi salam. Dari Nabi Muhammad keturunan Abraham alaihi salam mengajarkan dunia untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham. Akibat daripada pemberkatan kepada Abraham, maka Tuhan yang memberi berkat memberkati kemudian dunia ini, karena dunia ini penuh dengan umat Islam. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana Karisteng memberkati Abraham. Di mana? Jangan kau bawa Yesus, manusia yang kau kutuk itu, jangan. Jangan kau bawa. Sudahlah, Yesus kau kutuk, kemudian yang kau sembah justru iblis yang ngaku Yesus. Jadi enggak usah kau bawa. Kau tunjukkan saja kalau Kristen itu agama yang memberkati atau diberkati, tunjuk kepada saya. Bagaimana kita buktikan Muhammad Kristen itu keturunan Abraham, Bang Juma? Botol, memang kau botol. Pantaslah kau mengakui dirimu botol. Ya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan seorang ayah bernama Abdullah. Ayahnya dilahirkan oleh Abdullah Muttalib. Kakeknya dilahirkan oleh buyutnya Hashim. Lalu kemudian dilahirkan Abdi Manaf. Lalu Kushai, Kilab, Murrah, Kaab, Luay, Galib, Ilyas, Mudar, Nizar, bin Man, bin Adnan. Terus sampai kepada Khidar, Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Silsilah orang Arab itu terpelihara dengan baik. Begitu juga silsilah orang Yahudi. Satu-satu dua-duanya bangsa di atas muka bumi ini yang memelihara silsilanya teratur dan sangat apik adalah bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi. Mereka menjaga silsilah mereka. Makanya mereka bisa menjelaskan nama-namanya bin 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 binti bin 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 binti bin binti 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 bin 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 bin. Hanya bin dan ben. Bin ben. Bin ben. Kalau orang Ibrani, orang Yahudi ben. Kalau orang Arab bin. Hanya mereka berdua. Makanya jangan kau ragukan. Makanya kita ini, kami Muslim, meragukan Paulus itu siapa. Jangan-jangan dia setan, karena dia tidak diketahui siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa kakeknya. Bang Juma, tetapi di dalam Mazmur 132 ayat 11 Tuhan bersumpah kepada Daud, dan dia tidak akan mengingkari janjinya. Salah seorang dari keturunanmu akan duduk di tahtamu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nenekmu Kiper. Enggak ada, Bang. Nenekmu Kiper. Kau baca Sadar, kemudian. Kalau baca, Muhammad itu bukan keturunan Daud. Baca Yeremia 30 nomor 36. Kau baca itu. Tentang Yoyakim raja Yehuda. Dengar, tajarin. Tentang Yoyakim keturunan Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai lagi keturunan. Yoyakim tidak akan ada lagi keturunan.
yang akan duduk di tahta Daud. Sedangkan Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Berarti Yesus tidak akan pernah bisa duduk di tahta Daud. Itu yang perlu Anda pahami. Tidak bisa dia duduk di tahta Daud, Yesus itu, karena dia adalah keturunan daripada Yoyakim. Yoyakim. Ini kenapa hatinya? Wow, wow. Aduh, tanda-tanda rungkat ini, teman-teman. Ditap-tap kawan-kawan, biar kuat rung apa komanya. Enggak, Hi. Dia keluar sendiri ini HP-nya. Keluar. Nanti balik lagi itu. Nanti balik lagi. Gimana dong? Tunggu-tunggu ya, tunggu ya. Lanjut dulu, Hi, sebentar panggil. Ya, kawan-kawanku sekalian, sambil menunggu perbaikan Bang Juma, jangan lupa ditonton channel Bible Berjalan, karena channel Sugi Reaksi sedang terkena pelanggaran YouTube. Mohon ditonton, ini yang nonton cuma 29 orang, ini kasihan dong. Ya kan, yang tadinya sekali live 300-400 masuk 27 orang. Ayo saudara-saudaraku, masuk ke channel Bible Berjalan. Dipersilahkan untuk mendukung penemat di situ 10 menit, nanti pergi lagi nggak apa-apa ya. Ayo didukung channel Bible Berjalan. Nah, mengenai silsilah Nabi Muhammad itu jelas ya, seperti yang disampaikan oleh Ahi Juma tadi. Sementara kalau kita lihat di dalam Bible, silsilah Yesus itu tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Karena di menurut Markus, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Apakah Yesus ini mempunyai dua kakek dari satu ayah? Coba, ini sudah terjadi kontradiksi di sini. Mana yang benar, Yesus cucunya Eli atau Yesus cucunya Yakub? Ini nggak jelas ini. Ya, Bible itu berbicara tentang silsilah Yesus, nggak jelas. Bang Sugi, saya ingin menjawab pertanyaan Juma tadi. Karena tadi katanya kan keturunan Yoyakim gak bisa menjadi raja, gini ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya menarik ya, karena menyentuh poin penting dalam silsilah Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi memang benar, Yoyakim adalah raja Yehuda yang tidak menjadi, bisa menjadi raja sesuai janji Allah kepada Daud. Jadi Yoyakim kehilangan tahta dan digantikan putranya Yekionya. Namun silsilah Yesus tercatat dalam Injil Matius tidak memasukkan Yoyakim. Jadi Matius mencantumkan Yosia sebagai ayahnya Yekonya, bukan Yoyakim. Jadi ini mungkin ya, kalau ya lihat sih, Matius ingin menekankan bahwa Yesus adalah keturunan Daud melalui garis keturunannya yang sah, meskipun ada gangguan dalam pemerintahan Yehuda. Jadi meskipun Yoyakim tidak bisa